YB boleh komen sikit tentang pergerakan YB dalam Islam? Saya yakin dalam kampus umum faham saya antara yang paling berat, paling sakit dan sakit. Saya tak tahu apa sebabnya. Tapi walau bahkan walau apa-apa pun sebabnya, tindakanlah mungkin nanti mandat yang layak beri pada PIU yang lepas itu merupakan satu tindakan yang salah yang tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dibenarkan. Kita semasa kita ambil kerajaan, kita memang tahun 1913 dan di 1913 dan kerja-kerja memang 1913 dan 1313 memang bahaya. Tapi apa yang boleh kita buat? Kita memang ambil keputusan, kita boleh bukti kepada rakyat melalui tindakan kita. Tindakan kita memenuhi manifesto kita, kita bagi pas percuma dengan apa kewangan kerajaan negeri yang cukup rendah ni, kita bagi banyak-banyak inisiatif yang memberi manfaat kepada rakyat. Kita yakin ini kita dapat mempukulkan kita punya kerajaan. Tapi malangnya pada masa yang sama ada tindakan yang ada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ketika tidak rajin untuk meningkatkan kebajikan rakyat, tapi mereka rajin untuk merebut kuasa melalui jalan belakang. Ini yang kita tak boleh terima. Macam mana mereka diberi mandat dari rakyat pada PIU yang lepas tu boleh bekerjasama dengan mereka yang kita dah tahu satu dunia tahu. Itu parti UMNO tu, kat-tokat semua kat sana, semua perompak, penyangak semua kat sana. Macam mana rakyat yang IB yang dipilih oleh rakyat ni boleh bekerjasama dengan mereka? Okey, Datuk, macam mana pula dengan dakwaan dia menjadi maruah? Saya tak faham apa maksud dia menjadi maruah. Itu ikut dengan listrik. Saya selalu beritahu saya, apa yang saya buat, saya mesti bertanggungjawab atas apa yang saya buat. Saya memperjuangkan hak-hak penduduk Melayu, India, China. Ada tak saya memainkan peranan saya? Apabila saya tidak berjaya, saya tidak akan salahkan siapa pun. Saya akan tanya saya, sama ada saya memberi inisiatif usaha yang cukup untuk memastikan itu berjaya. Apabila seseorang pun nak buat sesuatu bagi saya, berbagai alasan akan diberi. Itu saja. Jadi kedudukan dalam parti termasuk kedudukan sebagai timbalan pengurusi KMP, setakat ini apa arahan dari pusat? Kita yang ini kita tunggu arahan pada pusat. Pusat yang akan buat keputusan. Tapi dia sendiri tak kata dia keluar batu belum lagi. Saya pun tak jumpa dia. Saya tak tahu. Saya tak baca.